Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu bapak penonton YouTube Mersa TV. Jumpa lagi kita hari ini, hari Jumat tanggal 30 bulan Agustus tahun 2024. Seperti biasa kita berjumpa dengan konten informasi harga sayur mayur dari Kabupaten Solo, yang mana daerah ini berada di selingkaran danau di atas, selingkaran danau di bawah, dan selingkaran danau Talang, juga seedaran Gunung Talang. Daerah ini adalah daerah penghasil sayur mayur terbesar di Sumatera Barat, sekaligus daerah penghasil bawang merah terbesar di Pulau Sumatera. Di samping itu, daerah ini juga cukup indah sehingga menjadi daerah tujuan wisata unggulan Sumatera Barat. Sekarang kita berada di Pasar Pusat Sayur Mayur Nagarinya Lahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti. Pasar ini berada di tepian danau di atas dan berada di Jorong Taratak Galundi. Kalau ibu bapak belum pernah ke pasar ini, kalau berasal dari luar daerah ingin belanja di pasar ini, dapat juga dicari di Google Map dengan kata kunci Pasar Sayur Lembah Gumanti. Seperti biasa ibu bapak, informasi yang kita sampaikan adalah harga jual pedagang di pasar ini yang kita dapatkan langsung dari para pedagang yang berjualan di pasar ini menurut barang dagangannya masing-masing. Sedangkan khusus harga bawang merah adalah harga jual oncu bawang di pasar ini. Dan ibu bapak kalau ingin jual beli bawang merah dengan oncu bawang, silakan cari di pasar ini dan insya Allah oncu bawang amanah. Ini di depan kamera kita adalah oncu bawang. Baik ibu bapak, kita mulai informasinya. Bunga bawang atau tombak bawang Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilo. Daun bawang atau bawang prai Rp4.000 sampai Rp6.000 per kilo. Seledri atau daun sup Rp7.000 sampai Rp9.000 per kilo. Sedangkan kualitas premium yang biasa dikirim ke Batam Rp10.000 sampai Rp12.000 per kilo. Sayur pangsit Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilo. Sayur pakcoy Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilo. Sayur pahit Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilo. Sayur sawi Rp20.000 sampai Rp30.000 per karung. Sayur selada Rp2.000 sampai Rp4.000 per kilo. Tuna selobak Rp40.000 sampai Rp50.000 per karung. Lobak putih atau kol bulat Rp30.000 sampai Rp45.000 per karung. Bunga lobak atau kembang kol Rp8.000 sampai Rp10.000 per kilo. Kita lanjutkan ibu bapak. Buncis Rp5.000 sampai Rp7.000 per kilo.
Kacang roti Rp7.000 sampai Rp9.000 per kilo. Kacang inul Rp8.000 sampai Rp10.000 per kilo. Tomat Rp2.000 sampai Rp2.500 per kilo. Tomat hijau Rp1.000 sampai Rp1.500 per kilo. Terong Rp4.000 sampai Rp5.000 per kilo. Terong pirus Rp9.000 sampai Rp10.000 per kilo. Alpukat Rp7.000 sampai Rp10.000 per kilo. Japan atau Siam Rp1.000 sampai Rp1.500 per kilo. Jagung Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilo. Labu atau kunduh Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilo. Ibu bapak semuanya, ini hanyalah informasi harga jual sayur mayur di pasar ini yang terjadi dari pagi sampai siang hari. Kalau ibu bapak ingin menjadikan informasi ini sebagai pedoman untuk berjual beli besok harinya, dapat juga digunakan untuk itu. Tapi jangan dilupakan bahwasanya harga sayur mayur sangat dinamis, bisa berubah harganya kapan saja, sore hari juga bisa berubah. Karena semua itu dipengaruhi atas banyak atau sedikitnya stok barang atau banyak sedikitnya permintaan dari luar daerah. Lanjut ibu bapak, cabai rawit Rp43.000 sampai Rp45.000 per kilo. Cabai hijau Rp25.000 sampai Rp27.000 per kilo. Cabai merah Rp34.000 sampai Rp37.000 per kilo. Cabai bulat besar atau lado kambuy Rp33.000 sampai Rp35.000 per kilo. Wortel Rp5.000 sampai Rp7.000 per kilo. Kentang Rp13.000 sampai Rp14.000 per kilo. Kentang merah Rp15.000 sampai Rp16.000 per kilo. Ubi jalar atau kapelo Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilo. Ubi jalar ungu Rp6.000 sampai Rp6.500 per kilo. Bondang atau keladi Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilo. Bagi ibu bapak yang baru saja menemukan channel kita, silakan di subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi dari kita setiap harinya.
Kita masuk kepada harga bawang merah. Bawang Pekin Super Rp9.000 sampai Rp10.000 per kilo. Bawang Pekin Jumbo Rp12.000 sampai Rp13.000 per kilo. Bawang merah ukuran ampera halus Rp7.500 sampai Rp8.500 per kilo. Bawang merah ukuran ampera kasar Rp9.500 per kilo. Bawang merah ukuran menengah halus Rp11.000 per kilo. Bawang merah ukuran menengah kasar Rp12.000 per kilo. Bawang merah ukuran super Rp13.000 per kilo. Bawang merah ukuran SPK Rp14.000 per kilo. Bawang merah ukuran SPJ Rp15.500 per kilo. Bawang merah ukuran jumbo Rp16.500 per kilo. Bawang putih kampung atau bawang putih halan panjang Rp28.000 sampai Rp30.000 per kilo. Ibu bapak semuanya, itulah informasi yang dapat kita sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu bapak semuanya. Videonya kita cukupkan sampai di sini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.